Ya pagi-pagi ada lewat berjejeran. Oh, berjejeran? Iya. Jam berapa ya, Pak? Sekitar jam 8 pagi. Kalau kami itu, kalau misalnya kerja, kami semangat. Sekalipun kita tidak punya gambar untuk bikin kapal, tapi karena kita sudah banyak pengalaman dari dulu sampai sekarang, kita tidak bisa lagi lupakan begitu. Kalau nenek moyang dulu katanya, kalau ini perahu kalau jalan ya kayak seperti satu nyawa juga. Perahu pinisi adalah warisan dari nenek moyang kami. Kami ini adalah pelanjut dari kami punya nenek sampai sekarang. Dengan membuat perahu pinisi tradisional, sekarang sudah dipadukan dengan modern. Mudah-mudahan kapal ini bisa selamat dalam pekerjaan, cantik kelihatan, selamat dari pembuatan, nilainya agak tinggi, harkatnya agak tinggi, dan memang ada mas yang biasa dikasih masuk dari sambungan lunas itu. Mudah-mudahan kapal itu bisa nilainya setinggi dengan emas. Kalau untuk anak saya untuk mempelajari nanti, kalau dia sudah besar. Harapannya nanti suatu nanti pokok, kalau misalnya kita tua dia bisa gantikan kita. Jadi setiap kita kerja itu kalau umpamanya ada orang bule suruh kerja, ya mungkin dia punya gambar juga ada, tapi kita ikuti apa maunya pemesan. Tapi ciri khasnya tidak terlepas dari pinisi. Yang sangat melambangkan bahwa pinisi adalah dua tiang, tujuh layar. Karena kebudayaan itu nggak bisa dibuang begitu saja. Saya cinta sekali pekerjaan kita. Mm-hmm.